Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu serta seluruh masyarakat beserta baksos yang berbahagia. Juga tak lupa yang saya banggakan rekan-rekan alumni Akpol 91 Batalion Bara Raksa yang hadir dalam kegiatan baksos hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah anggota Polri alumni Akpol 1991 Batalion Bara Raksa yang pada tanggal 27 Juli 1991, 29 tahun yang lalu ya, kami dilantik menjadi perwira polisi. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh masyarakat beserta baksos yang berbahagia, dalam situasi pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap kesehatan dan ekonomi dunia serta tatanan kehidupan bangsa dan negara, maka dilaksanakan kegiatan bakti sosial. Kami menyadari bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 sebagaimana kita ketahui telah berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan dan perekonomian di seluruh dunia serta sangat mempengaruhi tatanan kehidupan bangsa dan negara. Kami memahami kesulitan dan beratnya beban yang Bapak Ibu rasakan. Berangkat dari situasi tersebut, maka kami berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial sekaligus memperingati hari ulang tahun alumni Akpol 1991 Batalion Bara Raksa ke-29. Jadi kita tahu bahwa 4 bulan terakhir ini negara kita, pemerintah pusat begitu repot menghadapi persebaran wabah COVID yang begitu luas dan sangat menyakitkan, sangat merugikan, dan juga sangat mempengaruhi kondisi perekonomian, kondisi kesehatan, kondisi pendidikan, dan juga di sektor-sektor lain di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ini yang kemudian kami, khususnya anggota Polri, khususnya perwira-perwira alumni Akademi Kepolisian Angkatan 1991 Batalion Bara Raksa, kami berupaya juga untuk mengambil bagian di dalam meringankan beban pemerintah. Terima kasih Bapak-Bapak alumni Akpol 1991 atas pengabdian 29 tahun, semoga Tuhan memberkati.